السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأمة وعلى آله وأصحابه اهل الصدق والاستقامه اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم هذا المهدرمين والمكرمين برا علم علماء برا أساتيد برا هُجَّاج، dan calon-calon haji amin Allahumma amin para jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah. Tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap kesempatan selain ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya Atas irodahnya Atas petunjuknya pada pagi yang cukup dingin ini kita oleh Allah dikaruniakan ringan langkah kaki kita ringan hati kita mampu memerangi dan mengalahkan berbagai macam rintangan dan gangguan untuk memenangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala panggilan apa panggilan untuk sholat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dipilih untuk menjadi hambanya yang diberikan keselamatan dunia ilal akhirah amin Allahumma amin salawat mu'assalam semoga Allah limbah curahkan ke pangguan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya para sahabatnya mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari nabinya yang mulia atas izin Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para julasa ul kurama para bapak-bapak yang duduk yang mulia yang dirahmati Allah izinkan saya dalam kesempatan pagi hari ini untuk mengisi setiap Sabtu, di mana Sabtu dalam bulan itu ada Sabtu kelima, sebenarnya sangat mungkin kurang layak karena di depan kita banyak guru-guru kita yang lebih mumpuni. Maka sekaligus saya minta izin dan mohon petunjuknya, barangkali dalam penyampaian saya nanti ada yang kurang tepat, yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Maka siapapun yang mengetahui dari jamaah sekalian saya bermohon untuk berkenan mengingatkan dan meluruskannya. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Ayat-ayat yang berkaitan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, dari manusia belum ada di bumi sampai selama manusia ada di bumi, yaitu orang-orang terdahulu sebelum kita, sampai zaman kita ini, sampai setelah kita, sampai besok hari kiamat bahkan sampai proses penghitungan amal di hari kiamat sampai setelahnya manusia melaksanakan atau melanjutkan perjalanannya ke surga atau neraka bagaimana kondisi surga bagaimana kondisi neraka semuanya Allah jelaskan dalam ayat-ayatnya tidak terkecuali masalah-masalah yang berkaitan dengan kisah-kisah atau kisah-kisah di mana kita mengenal dalam Al-Qur'an namanya surah al-qasas. Surah tentang kisah-kisah. Kisah itu sendiri ada yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah awam, yang sudah biasa kita kenal seperti kisah para nabi yang 25 rasul ya. Tapi ada kisah-kisah yang diterangkan hanya sekilas saja sehingga kita tidak tertarik untuk mengetahuinya secara rinci. Maka saya mencoba pada pagi hari ini akan memilih untuk menyampaikan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan kisah-kisah nabi di luar yang 25 itu. Nah karena ayatnya hanya sedikit Pendukung hadisnya pun tidak terlalu rinci Didukung pula dengan keterangan terang para ulama Maka dari itu di sana ada berbagai macam pendapat Untuk itu pendapat-pendapat yang kira-kira nanti Dalilnya lemah Tentu kita memilih pendapat yang dalilnya kuat saja Jamaah yang dirahmati Allah, kalau pertemuan dengan saya di beberapa bulan yang lalu bahkan tahun lalu, saya mengisahkan tentang kisah Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam yang pernah Allah wafatkan selama 100 tahun tapi setelah itu Allah hidupkan kembali. Selama 100 tahun tidak ada yang berubah, Baik kondisi fisiknya, bahkan pakaiannya, bahkan diterangkan setelah 100 tahun Allah hidupkan justru kembali muda lagi. Tapi bukan berarti siapa yang pengen muda lagi matilah 100 tahun dulu. Tidak begitu. Nah kisah Nabi Uzair khusus. Ada beberapa hamba Allah yang memang Allah wafatkan selama ratusan tahun lebih dari 100 tahun tetapi itu adalah orang-orang yang Allah pilih pada umumnya kalau orang sudah wafat itu pasti akan rusak jasadnya oleh karena itu tujuannya di adalah ada hikmah di balik itu semua dan sekaligus Allah menunjukkan kekuasaannya bagi manusia tidak mungkin diterima oleh akal tetapi bagi Allah sangatlah mungkin untuk melakukannya Itulah Inna allaha ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Makasih Kang Rafiq Jamaah yang dirahmati Allah Nabi Khidir itu sendiri Tidak pernah Allah Singgung secara Jelas bahwa namanya Khidir Nama Khidir itu sendiri Berasal dari bahasa Arab Yang berasal dari kata ahdharun atau khadra yang artinya adalah hijau. Berarti Nabi hijau dong. Nah, ini kisahnya di antaranya kenapa Nabi Khidir dinamakan Khidir? Siapa nama aslinya? Dalam sebuah hadis yang datang oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis Bukhari Allah, Rasul bersabda innama summiyal khadira annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idahiyya tahtazzu min khalfihi khadra innama summiyal khadira sesungguhnya dinamakan khidir ketika Nabi menjelaskan tentang kisah Nabi Khidir maka para sahabat bertanya kenapa namanya Khidir ya Rasul bukan merah atau bukan kuning. Ya. Maka Rasul bersabda, Annahu jala ala farwatin bayda. Nabi itu pernah duduk dalam sebuah hamparan tanah kering yang putih, ada tanah yang tidak ada tumbuhan tumbuhannya. Kemudian tanah itu tiba-tiba bergerak, tapi tidak menimbulkan bencana kalau di Indonesia tanah bergerak menimbulkan bencana tapi Nabi Khidir yang duduk itu tanah itu bergerak tapi tidak menimbulkan bencana dan ketika pergerakan itu selesai maka berubah tanah yang kering putih itu menjadi hijau karena ditumbuhi oleh rerumputan yang sangat hijau maka sejak itulah Nabi Khidir dinamakan Khidir Adapun nama aslinya ini hadis Bukhari nomornya 3402 Sunan Tirmidzi juga dijelaskan nomor 3151 dan Sunan Ibnu Hibban nomor 6222 Adapun nama asli Nabi Khidir adalah ada perbedaan tapi yang lebih banyak mengatakan dan namanya adalah Balia bin Malkan Balia bin Malkan Balia anaknya Pak Malkan Atau Dikenal pula dengan Abul Abbas Abul Abbas Nama asli Nabi Khidir alaihissalam Maka Khidir adalah lakop Atau julukan beliau Seperti orang Kalau tinggi banget Biasanya orang-orang manggil bukan namanya Tapi Pak Janggung. Orangnya bewokan, biasanya tidak dipanggil namanya, tapi cukup si bewok. Ya. Pesek banget, si pesek. Hitam <tuh> banget, si item Biasanya begitu kan, bukan namanya, itu nama lakopnya. Hadirin rahimakumullah kisah Nabi Khidir yang paling banyak bisa kita jumpai dalam surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82. Cukup banyak. Di sana Allah menjelaskan tentang Nabi Allah Khidir walaupun tidak disebutkan namanya, tapi para ulama dan ahli tafsir termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud di setelah Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Saya mulai dari ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wa idh qala musa li fatahu la abarahu hatta abalu wa majma'al bahraini aw amdiya kubba yang arti terjemahnya adalah wa idh qala musa dan ingatlah ketika musa berkata li <tuh> fatahu kepada muridnya jadi musa punya murid yang ketika itu diajak dan Nabi Musa berkata la adrahu hatta ablu wa majma al bahrain aku tidak akan berhenti berjalan berarti muridnya diajak jalan hatta ablu wa majma al hatta ablu wa majma al bahrain sehingga aku bisa menemukan bertemunya dua lautan hukuba atau harus berjalan bertahun-tahun. Artinya Nabi Musa ingin berjalan mencari dua pertemuan lautan sebelum ketemu Nabi Musa mengatakan tidak akan berhenti berjalan walaupun sampai bertahun-tahun. Ada apa untuk apa Nabi Musa alaihissalam ingin melakukan perjalanan yang cukup jauh seperti ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab kalau di Asr namanya Ubay bin Pak Haji Joko Waryanto. <laughs> ada Ubay lagi, Ubay Pak Ramli yang di Tangerang. Bahkan ada Ubay Ubay lagi. Ubay nama Ubay adalah nama sahabat Nabi Nabi menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertausiah seperti ini. Ada yang mengatakan berkhutbah, ada yang mengatakan berceramah. Intinya mengumpulkan kaum kaumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang perihal agama dan keajaiban-keajaiban, termasuk keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada jamaah yang bertanya, maka jamaah itu ya dari dulu memang ketika ada ceramah ada yang bertanya itu biasa. Pertanyaan begini wahai nabiku, apakah atau siapakah di dunia ini yang paling pintar, yang paling berilmu? Nabi Musa tanpa berpikir panjang langsung mengatakan aku. Mendengar jawaban Nabi Musa, ini Allah kemudian menegurnya. Tidak suka dengan jawaban Nabi Musa, kenapa? Belum saja Allah memberikan ilmu yang banyak kepada Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa sudah mengaku bahwa dia yang paling pintar, yang paling berilmu. Barangkali kalau bahasa kita ini bagian dari ucapan orang sombong, tapi tidak dikatakan seperti itu. Ini semua untuk pelajaran bagi kita semua. Dari ucapan Nabi Musa itu Allah kemudian mengatakan Wahai Musa Sesungguhnya aku punya seorang hamba Yang lebih berilmu Lebih pandai daripada engkau Nabi Musa kemudian kaget Nabi Musa itu tipe kalinya pengen tahu Kalau memang ada pengen tahu Bahkan ketika kisah di gunung Tursina Atau di bukit Sinai Ketika beliau berjalan dengan istri tercintanya sedang hamil kemudian melihat sebuah api kemudian ia dekati ternyata adalah akan mendapat wahyu dari Allah ia berani-beraninya mengatakan bertanya pada Allah wahai Allah izinkan saya untuk melihat zatmu ya Allah ini luar biasa kalau kita kan sebagai orang katakan Allah ada ya udah percaya ada saja mana buktinya adanya alam semesta kan gampang Nabi Musa enggak pengen lihat Allah seperti apa sih Kemudian Allah berfirman kalau ayatnya Pak Ustadz Mufti hafal, saya tidak hafal. Yang intinya adalah bahwa wahai Musa, lihatlah puncak gunung itu. Kalau engkau melihat puncak gunung itu masih tetap pada tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Katanya Musa melihat puncak gunung itu tiba-tiba meletus dengan sejadi-jadinya hancur luluh. Kemudian Nabi Musa kaget Langsung pingsan, maka setelah bangun Nabi Musa, kemudian bertobat kepada Allah, dan mata manusia tidak akan mampu di dunia ini melihat zat Allah. Allah janjikan nanti di surganya, Allah akan memberikan kenikmatan yang paling tinggi kepada orang yang beriman. Di surga, bisa melihat zat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan itu saja lapisannya jaraknya antara nur Allah dengan gunung itu masih beberapa puluh ribu sekat yang menghalangi. Bagaimana seandainya tidak? Itulah kisah Nabi Musa yang ingin tahu sekali sesuatu yang ada informasi yang didapatkannya. Termasuk ketika mendengar bahwa ada hamba Allah yang lebih pandai daripada beliau, beliau langsung ingin langsung penasaran di mana ya Allah aku ingin berguru dan ketemu dengan dia maka kemudian Allah mengatakan hambaku itu bertempat di sebuah tempat di pertemuan dua lautan maka Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak muridnya yang bernama Yusa bin Nun untuk menemaninya mencari tempat yang Allah Tujuh itu yang Allah tunjukkan tersebut Dua lautan itu Menurut Ahli tafsir yang Bernama Kota Dan yang ulama-ulama lainnya mengatakan Dua lautan itu adalah Lautan Persia di sebelah timur Dan lautan Romawi Di sebelah barat Nabi Musa alaihissalam Kemudian Mengajak serta muridnya Tapi Allah memberikan petunjuk tidak hanya itu wahai Musa carilah dua pertemuan lautan tetapi bawalah seekor ikan kalau di Jawa tempat ikan namanya kepis kalau di Medan nggak tahu, ah, apa itu bang tempat ikan ini untuk menyimpan ikan hidup supaya tidak mati yang bisa dikasih air dalam tafsir berkasnya dikatakan adalah anyaman daun kurma kemudian dikasih air kasih ikan satu dibawalah Nabi Musa dan muridnya berjalan terus sampai Nabi Musa mengatakan aku akan berjalan terus sampai ketemu dua pertemuan dua lautan kalau sampai belum ketemu walaupun bertahun-tahun tetap aku akan berjalan kemudian keduanya berjalan Ayat berikutnya 61 Allah menjelaskan falammabalagoo majma'an bainihima nasiyaku tahuma fattakhadha fil bahri saraba Namanya manusia berjalan cukup lama tentu akan merasa letih Maka ketika sudah merasa capek Nabi Musa alaihi mengajak muridnya ini karena kebetulan ada sebuah batu besar di pinggir lautan ingin berbaring dulu sejenak di batu itu. Kira-kira kalau kita bayangkan bukan siang hari. Kalau siang hari di atas batu pasti panasnya kayak apa? Jadi kemungkinan ini sudah sore hari. Karena nanti dalam ayat berikutnya atau keterangan berikutnya dikatakan bahwa ketika sudah terbangun beliau melanjutkan perjalanannya di sisa siang hari itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa terjadi sudah sore hari sampai tertidur dan menjelang paginya baru berjalan lagi. Allahu a'lam. Nah, singkat cerita ketika sudah sampai kepada dua pertemuan lautan, sudah sampai yang dituju, tapi beliau sadar apa tidak bahwa itu adalah dua tempat yang dituju tidak tidak dijelaskan. Yang jelas di tempat itu Beliau merasa sudah lelah, sudah capek. Nah, ketika dalam istirahatnya Nabi Musa langsung tertidur, tapi muridnya ini tidurnya belakangan. Dalam kondisi setengah tidur, Nabi Musa melihat tempat ikannya ini bergerak-gerak, kemudian ikan ini lompat kemudian berjalan aneh. Padahal biasanya ikan kalau lompat langsung menuju ke air itu langsung nyebur saja. Padahal di pinggir lautan. Ini tidak. Dan ketika sudah tertidur, melihat eh, setengah tidur, Yusak bin Nun ini melihat kondisi eh, ikan dalam keadaan yang aneh karena berjalan, tidak menyentuh air menuju ke suatu tempat, dikatakan pula bahwa Allah membekukan air yang dilewati oleh ikan itu. Kenapa demikian? Untuk memberikan petunjuk kepada Musa dan muridnya bahwa di tempat yang dituju oleh ikan itulah orang itu berada. Tapi karena capeknya, akan lelahnya, maka kemudian Yusak binun pun tertidur sampai lupa akan ikannya itu, akan cerita tentang ikannya itu. Baru setelah terbangun, Allah menjelaskan lagi: falma jawazal ana. Min maka ketika mereka telah melewati tempat itu jadi terbangun kemudian langsung mengajak muridnya Ayo kita jalan lagi yang kita cari belum ketemu kata nabi Musa Alaihissalam Tapi setelah melewati tempat itu kemudian terasa lapar. Tadi terasa capek, sekarang terasa lapar karena perjalanan sudah cukup jauh. Beliau mau bekal. Atina ghada'ana. Wahai Musa, ambillah makanan kita. Kita merasa letih dan lapar. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Perjalanan ini benar-benar melelahkan. Dalam proses istirahat yang kedua ingin menyantap bekalnya ini Yusak bin Nun baru teringat dan menceritakan kepada gurunya Nabi Musa alaihi salam dia berkata qala ara'aita id at awaina qala ara'aita id awaina ila nasi sakhrati fa dia berkata begini kepada gurunya, wahai tuan guru, jangan teruskan. Ada tuan guru bajang ini nggak ada bajangnya. Wahai tuan guru Musa, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berteduh tadi di tempat yang batu besar itu, maka aku lupa menceritakan akan kejadian. Yang saya lihat tentang ikan kita, Nabi Musa kemudian pengen tahu lagi apa yang terjadi. Ikan kita keluar dan mencari jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Tidak lompat tadi berjalan, ada mengisahkan dengan ekornya, ciling-ciling, ciling-ciling sampai beberapa jauhnya ke lautan yang luas itu. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ dan tidaklah aku ini lupa kecuali syaitan yang membuat aku lupa hadirin rahimahumullah kita mungkin juga sering mengalami kalau Allah mengingatkan kepada hamba yang beriman itu dengan cara yang halus yang kadang-kadang kita enggak menyadari Nabi Musa dari sepanjang perjalanannya itu tidak pernah merasa capek. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa kamu sudah sampai wahai Musa di tempat yang kamu tuju, maka kemudian Allah jadikan badannya capek, merasa letih bahkan lapar. Padahal sebelumnya tidak merasakan. Kita pun demikian kadang-kadang merasakan bahwa ternyata ini adalah pertolongan Allah. Seperti apa contohnya? Kita ingin berpergian sudah waktunya sudah agak mepet. Sudah kita jalan sampai ke depan gerbang misalnya Tiba-tiba ada yang lupa Yang lupa itu sesuatu yang sangat penting Misalnya handphone misalnya Mau nggak mau kita putar balik lagi ke rumah dan kita bawalah handphone itu kesel hati kita sudah mepet waktunya ketinggalan lagi padahal di depan kita sana mungkin berapa ratus meter dari tempat kita berbalik itu ada kejadian kecelakaan yang, apabila kita jalan terus, pas ada di sana, kita bisa jadi kita tertimpa oleh kecelakaan itu. Maka, cara Allah menyelamatkan hambanya itu dengan cara melupakan sesuatu supaya berbalik lagi, dan ketika terjadi kecelakaan itu, kita tidak ada di tempat itu. Maka, Nabi Khidir termasuk nabi yang Allah berikan hikmah, ilmu hikmah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka, kadang-kadang kita, ketika hendak, saya pernah bertamu kepada seseorang di Kuningan, Jawa Barat, ketika saya mau pulang, beliau katakan, "Saya punya usul, Pak, kalau bisa jangan sekarang, besok saja." Saya ingin tahu kenapa ya, sepertinya kalau hari ini akan ada sesuatu di jalan takutnya nanti menimpa bapak jadi bisa jadi tapi kita tidak tahu karena barang gaib kita tidak tahu orang tersebut termasuk yang Allah berikan ilmu hikmah atau tidak yang jelas Allah berikan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan ketika Allah ingin menyelamatkan hambanya menunjukkan sesuatu kepada hambanya maka cara Allah inilah yang kadang tidak kita sadari ternyata Musa ini Sebelumnya tidak capek, tidak lapar, tidak letih Tapi ketika Allah menunjukkan Sudah sampai tempatmu yang kamu tuju, yang kamu cari Wahai Musa Maka Allah bikin capek, Allah bikin letih dan sebagainya Seperti kisah seorang pemuda Yang mencari jodoh Ia berdoa kepada Allah Ya Allah, tunjukkanlah jodohku ini yang mana Ya Allah Begitu setelah berdoa, dia pulang naik motor Di jalan dan nenek-neneknya berang Ditabrak sama dia karena mungkin bengong mikirin jodohnya siapa. Setelah sampai di rumah sakit, dalam hatinya dia bilang, "Ya Allah, saya minta jodoh kenapa kasih nenek-nenek begini?" Enggak taunya, ketika dia baru menunggui nenek itu, ngobrol dengan nenek itu, datanglah seorang gadis cantik yang membawakan makanan buat nenek itu. Setelah ngobrol ternyata inilah cucu dari nenek itu. Enggak lama kemudian nenek ini pengen ke kamar mandi, otomatis yang membawa dan mungkin oleh dua orang pemuda dan pemudi ini. Dari situlah terjadi pertemuan pandangan yang menggetarkan hati. Dan jadilah pada akhirnya itulah jodohmu. Nah, kalau yang belum punya jodoh, nanti habis taklim ini bawa motor ke depan, kalau ada nenek lewat, tabrak saja barangkali itu ada jodoh di situ. <guruh> Bukan seperti, tapi cara Allah seperti itu. Maka, ketika Nabi Musa merasa letih, kemudian meminta muridnya, Yusak bin Den untuk mengambil bekalnya untuk dimakan. Tapi sebelum bekal itu dinikmati, murid ini baru ingat kemudian menceritakan ihwal ikan yang dibawa itu. Maka kemudian mereka tidak jadi makan, Karena semangatnya sudah. Ada kekuatan yang timbul kembali dalam dirinya, kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti menyusuri jalan yang tadi dilewati. Kata Nabi Musa alaihissalam, kunna Itulah tempat yang kita cari. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Karena semangatnya kemudian berangkat lagi menyusuri tempat yang tadi dilewati itu ala kososo Dalam perjalanan balik dari tempat Ia sudah lewat itu Kemudian bagaimana kisahnya Kita lanjutkan setelah yang satu ini Yang ada minuman silahkan minum pak Yang nggak ada nanti sabar dulu Kan beda yang ngomong dengan yang enggak yang tinggal mendengarkan apalagi sambil nyender nanti setelah pengajian bagiannya Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah Ayat ke-65 Allah melanjutkan kisahnya A'udzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim Fa wajada 'abdan من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Nah, setelah sampai di tempat batu tempat tadi Nabi Musa dan muridnya beristirahat di sana beliau melihat ada seseorang yang berpakaian lengkap sudah ada di sana. Kalau kita bayangkan, tadi kan sudah di situ, kenapa enggak ada? Inilah cara Allah untuk menguji hambanya ketika hendak meraih sesuatu itu harus melalui perjuangan-perjuangan, rintangan-rintangan. Kok enak banget kalau misalnya tadi ketika ber Istirahat disitu langsung ketemu dengan Nabi Khidir Kan nggak ada kisah yang menarik Dan nggak ada e, Kenangan Bahwa sempat lupa Sempat nyasar, sempat kelewat dan sebagainya Itulah cara Allah Kemudian bertemu dengan Seorang hamba Allah <tuh> Atainahu hikmatahu wa ilma Atainahu wa ilma Atainahu rahmatan min indina Wa allamna hamba Allah yang Allah berikan rahmat dari sisinya dan diberikan ilmu dari sisi Allah ilmu hikmah itu kalau yang benar-benar Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu yang punya manfaat yang luar biasa dan al-Baqarah yang kemarin isya kalau nggak salah saya baca itu Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata may yasha. Ilmu hikmah itu tidak bisa dicari. Tapi yu'til hikmata may yasha Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan ilmu hikmah kepada orang tersebut, maka sebenarnya orang tersebut telah diberi sesuatu yang sangat banyak kebaikannya. Ini sulit membedakan di zaman sekarang ini. Ini ada tadi kisah di awal sebenarnya Nabi Khidir itu ada yang mengatakan sudah wafat tapi ada yang mengatakan masih hidup. Yang mengatakan masih hidup itu sekebanyakan dari kalangan Sufi orang-orang Tasawuf sehingga di sana, kemudian banyak yang mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan, tidak hanya orang-orang sufi di zaman sekarang pun, banyak orang yang mengatakan kalau pengen ketemu Nabi Khidir ke rumahku. Kenapa sering datang ke rumahku? Katanya, padahal dalil yang kuat mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Kenapa seandainya Nabi Khidir itu masih hidup sampai zaman Nabi Muhammad? Pasti sudah sering datang dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Nabi Khidir alaihi Nah, orang-orang dan pendapat yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup kan dalam kisahnya awal itu Nabi Khidir adalah seorang anak raja dan dalam perjalanan uh, perjalanan ruhnya, ruhiyahnya itu dibimbing oleh Allah untuk mencapai sebuah tempat yang sangat jauh kan di sana ada yang namanya maul hayah air kehidupan dan berbagai macam rintangan dan jauhnya perjalanan kemudian Nabi Khidir bisa menemukan yang namanya air kehidupan itu maka Nabi Khidir kemudian meminum air itu maka, siapa yang minum airnya, kehidupan itu akan hidup sampai nanti hari kiamat. Allah alam tapi kalau kita berpegang pada tidak ada hadis yang mengatakan nabi Hidri masih hidup, harusnya kita mengatakan dan mengikuti, meyakini bahwa nabi Hidri itu sudah wafat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kemudian Nabi Musa Alaihissalam dan muridnya bertemu dengan orang yang dicari yang Allah berikan rahmat Allah berikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ketemu muridnya yang namanya Yusak bin Nun kemudian suruh pulang. Wah Yusak, kamu pulang dulu. Biar saya sendiri sama sahabatku ini. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memutarakan salam, Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Nabi Khidir kemudian mengatakan Aku sudah berada di negerimu yang aman Nabi Musa belum ditanya sudah mengatakan Aku Musa wahai saudaraku Musa Bani Israel Iya Aku ingin menemuimu Ingin mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepadamu Yang Allah tidak berikan kepadaku Kemudian Nabi Musa AS bertanya Hal attabi'uka Ala mimma tarushda Ayat 66 Wahai Nabi Khidir Apakah engkau izinkan seadanya aku mengikutimu Yang kemudian bisa engkau ajarkan aku sebuah ilmu yang telah Allah berikan kepadamu Yang tidak diberikan kepadaku Nabi Khidir kemudian menjawab, wahai Musa, banyak ilmu Allah yang diberikan kepadaku, tapi tidak diberikan kepadamu. Sebaliknya, banyak ilmu Allah yang diberikan kepadamu, tapi tidak diberikan kepadaku. Maka Nabi Khidir Alaihissalam mengatakan, inna kalantastati ama iya wahai Musa. Engkau tidak mungkin bisa sabar kalau engkau ingin bersamaku. Kenapa? Alasannya bagaimana? Mungkin engkau bisa sabar akan sesuatu hal yang engkau belum tahu tentang itu. Pasti kamu akan rewel ketika terjadi sesuatu yang aku lakukan maka aku katakan engkau tidak akan bisa bersabar kalau mengikuti aku kemudian Nabi Musa masih menjawab lagi untuk menguatkan niatnya itu agar diterima sebagai muridnya wahai guru insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menyangkal, tidak akan membantah sesuatu, segala sesuatu apapun yang engkau lakukan. Nabi, Nabi Musa sudah berjanji sendiri, tanpa diminta oleh Nabi Khidir bahwa sudah dikatakan engkau tidak akan sabar karena sudah berbeda ilmunya, berbeda syariat Nabi Musa dengan yang diberikan kepada. Nabi alaihissalam. Tapi Nabi Musa masih menguatkan alasannya ingin sekali terima sebagai muridnya. Insya Allah saya sabar wahai Nabi Khidir. Saya tidak akan membantah sedikit pun apa yang kau lakukan. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi, qala fa fala tas'alni hatta min Baiklah Musa. Kalau engkau masih memaksa untuk mengikuti aku, aku minta sesuatu jangan pernah bertanya apapun yang aku lakukan nanti sebelum aku sendiri yang menjelaskan tentang hal itu tetapi apa yang terjadi sudah terima sebagai muridnya sudah mengikuti nabi Musa sudah memegang janjinya tapi apa yang terjadi ternyata waktu tidak mengizinkan